Halo semua, balik lagi bersama gue Daniel Tamrin. Kali ini kita akan kembali bermain game FIFA 21. Tapi kalian pasti bakal lihat nanti di thumbnail kita bermain kembali player carry mode. Dan kali ini ada update terbaru ya untuk seorang pemain Indonesia. Jadi ada dua pemain Indonesia di FIFA 21. Itu yang benar-benar real ya, yang ya memang dibuat sama EA. Meskipun tidak punya real face, tapi ya dua pemain Indonesia itu adalah Egy Monofikri dan juga Sarian Abimanyu. Dan kali ini gue akan memutuskan untuk memainkan player career mode Sarian Abimanyu cuy. Meskipun ya saat ini dia masih, bukan masih, tapi udah berumur 21 tahun, tapi menurut gue ini masih cukup worth it, masih cukup muda untuk kita mainkan. Dan gue gak tahu berapa musim, 2, 3, 4, 5, 6 atau berapa musim selanjutnya kita bakal main aja intinya. Dan okay, untuk Haruki Town sabar aja, pasti bakal gue lanjutin. Karena gue masih menunggu monitor sih. Monitor gue lagi ya dibenerin ya, satu lagi. Jadi okay, tampaknya gue akan sedikit kehilangan penglihatan gue. Wah, gue main pakai monitor tuh bagus banget. Aduh, tapi udah lah ya, gagal fokus cuy. Oke, kita akan langsung aja melihat untuk statistik dari seorang Sarian Abimanyu di Newcastle Jets. Ini sesuai banget dengan di real life. Dan ini dia part main dari Newcastle Jets. Dan sekali lagi ini adalah buatan EA ya, bukan buatan gue. Ataupun ya, gue yang buat opera rating segala macam, itu bukan gue. Dan ini benar-benar murni buatan dari EA Sport. Mantap nggak tuh? Dua pemain Indo kita ada di sini, Egy Monofikri dan Sarian Abimanyu. Tapi di Harugi Town gue nggak tahu apakah Sarian Abimanyu ada di universe dari Harugi Town. Karena gue mulai Harugi Town itu kalau salah di bulan Februari atau Januari ya. Kalau nggak salah sih di bulan-bulan itu, gue nggak tahu apakah Abimanyu udah ada di Newcastle Jet atau belum tuh. Tapi kita bakal lihat aja, kita bakal cek nanti ya. Kalau memang ada ya mungkin bisa kita beli di Harugi Town. Tapi gue pengen mainin Sarian Abimanyu untuk jadi player carrier ya. Gue akan coba membawa dia menjadi salah satu bintang di dunia. Mudah-mudahan pastinya ya cuy. Dan 21 tahun, 55 opera rating. Oke, not bad lah ya untuk seorang pemain Indonesia. Masih bagus dari Amson 54. Ada Preso juga, pemain Austria 55. Oke, tapi which is ya udahlah ya, bagus lah. Ini ada Marogis juga 53 opera rating. Tidak terlalu bagus ya, overall di atas rata-rata lah. Oke, jadi kita akan langsung aja mulai untuk training dulu mungkin ya. Gue bakal training Sarian Abimanyu sih pastinya. Waduh, tapi ada 5 drill ya. Gue bingung sih kalau 5 drill seperti ini ya. Ini dimainin dulu kah? Apakah kita ada dribbling? Kita mulai dari shooting sih. Gue bakal ngelatih dia dari shooting. Counter attack skenario, nope. Novice attack, attack gak tuh? Attack skenario tidak. Mana ya, one on one goalkeeper kah? Gue ingin ngelatih dia dulu sih gitu loh. Novice attack skenario kali ya. Kita coba aja ya. Kemudian passing mungkin, passing-passingnya ya, true pass-nya mungkin ya. Oh no no no, salah gua cuy. Karena wah, gua lupa kalau Sarian Abimanyu ada central midfield ya, sekali lagi ya cuy. Ngapain gua latih di situ? Tapi nggak apa-apa, untuk sementara kita cari yang muda-muda dulu aja lah ya. Through the gap ini mudah sih harusnya. Tapi melatih long pass crossing kayaknya belum perlu-perlu banget. Kalau crossing gua butuh PC bermain dengan short pass ya, kayaknya gua lebih butuh ke sini sih, pass and go ya. Ya ini gua lebih butuh ke sini sih. Atau through passing sequence atau ya pass and go boleh. Kita coba latih di situ. Okay, tadi gua salah ya anyway. Gak apa-apa lah ya. Passing ada lagi gak? Bisa ya? Cuma satu. Oh bisa sih, through the gap ya. Atau hard hitter susah sih. Through the gap yang paling easy lah, medium lah. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit pastinya. Kemudian kita akan hati di defendingnya, agak sedikit butuh pastinya ya. Defending skenario, interceptor, medium. Interceptor susah sih. Mungkin defending skenario yang hard. Gila gak tuh, GG gak tuh, gue mainin yang hot cuy. Collect trophy, boleh lah. Ngelatih ball control, dribbling, strength. Okay. Bagus itu, satu lagi mungkin. Apa yang bisa? Set piece.
in-game set piece ini apa ya? Direct free kick dev ya kali ya. Ya ini sih kita latihan dia di sini. Oke, kayaknya kalau gua simulate dapat D semua ya. Harus gua mainin ya. Ya udah kita coba untuk latih seharian lebih maju dulu ya. Aduh, gila keren sih. Gua enggak nyangka sih seharian lebih maju bakal ada di FIFA gitu cuy. Gua enggak notice gitu maksudnya ya. Oke. No, bukan ke situ ya. Aduh, salah gua. Gimana sih? Oke, salah. Gua salah, coy. Gua salah. Ini latihannya gimana ya? Aduh, gua ke sini dulu ya. Oh, enggak, Deng. Bener sih. Latih situ. True pass, nice. Shooting. Yah. Gimana sih, cuy? Oke, good. Oke, nice. Oh, gitu. Oke, good. Oke, nice. Ngerti gua. Oke, bawa sini. Oke, good. Shooting. No, enggak masuk. Oke. True pass. Good. Ke situ. Woi, nice. Tapi nilainya jelek pastinya ya. Gua jarang latihan yang ini sih. Ini baru pertama kali nih. Waduh, gua padahal udah incer ke situ, cuy. Dapat app. Oke, retri. Gua udah ngerti. Oke. Kasih lagi. Nice. Oke, good. Oke. Ke situ. Oke, good. Shooting, nice. Ya palingan dapat C atau D boleh lah. Jangan E sih maksud gua gitu, cuy. Oke, santai aja. Yang penting udah mulai ya, udah mulai nih ya. Oke. Good. Oke, mau lebih maju. Shooting. Yah, enggak kena, enggak gol maksudnya. Enggak tuh. Hey. Astaga, buang-buang peluang tuh. Hey. Oke, good. Sarian. Ya ampun. Astaga, gua buang-buang peluang ya, cuy. Oke, nice. Shooting. Aduh, sekali lagi deh. Sumpah. Penasaran gua, cuy. Oke, good. Let's go, shooting. Nice. Oke. Gua tadi banyak bangetnya gua buang ya, bolanya maksudnya. Oke, good. Udah dapat 1000 rapat. Oh, ya ampun, hampir salah gua. Oke. Dapat ini, suto. Yah, aturnya pelan aja, cuy. Hey. Ah, suka banget kayak gitu, cuy, sumpah lo. Oke, nice. Oke, pendek aja, santai. Kill, good. Oh, nice, hampir. Kocak lah tuh. Oke, mantap. Mantap, boy. Shooting, nice. Waduh, dapet D masih ya. Ini gimana sih caranya biar... Aduh. Udahlah, dapet C udahlah ya. Aduh, udahlah, gak apa-apa. Dapet C lumayan, cuy. Untuk pertama-tama ya kita ya. Karena ini... Abimanyu harus latihan lebih keras, cuy. Oke, Abimanyu. Crossing dia ke tengah. Ada Crasidi. Oke, good. Dapat kan? Ya, kalau ini sih, gue udah cukup familiar kalau punya seperti no, ternyata kabur bang, pendek aja, shoot, nice, ya ampun, gak pikir gol itu pak, pendek aja cuy, santai, chill, shoot, ya ampun, tapi gak apa, santai, masih ada waktu, head, kasih aja dulu situ, nice, udah dapat B itu cuy, ini jauh sedikit, oke, kontrol dada, shooting, let's go, udah dapat A kan, mantap nggak tuh, mantap nggak Bimanyu. Anda akan menjadi seorang kasih situ shooting, mantap. Kalau ini sih gue udah cukup familiar ya dengan latihan-latihan seperti itu, cuy. Tapi ini enaknya kalau kita main sekali ini ya udah kita nggak perlu main-main lagi sih. Palingan gue bakal latihan itu aja, cuy. Oke, Bimanyu yuk latihan defense lah. Dapat Bimanyu mantap. Oke, smart. Ya. No, tendangannya. Blackbird dah. Itu kemana tendangannya, cuy? Lebih banyak, dapat sini, nice, chill, oke, okay. Dapat, gue lah digocek gue cuy, oke, okay, dapat, good, oke, okay, semata-mata polus, susah banget sama antum, yah, boleh ya,
Nggak boleh gitu cuy, curang cuy. Masa iya sih bisa langsung kasih, iya lepas coy. Dapat lebih manyu, good, mantap. Ayo dong, dua kali lagi nih, dua kali chance lagi kita nih. Yo ampun. Hey, mantap. Udah dapat B ya, ya at least, which is good untuk seorang Bimayu. Ya ampun, Bimayu please 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 please. Oke oke, enggak apa-apa, masih ada satu chance lagi nih. Kalau berhasil dapat A sih. Yuk. Dapat, good. Mantap. GG Gaming. Let's go. Lanjut collect the trophies. Oke. Kita harus latihan lebih keras ini. Untuk seorang seharian Bimayu, tapi oke mungkin. Oke. Santai. Oke, dapat sih. Good. Nice. Santai aja, chill. Oke, dua. Waktu 3:30 detik lagi, cuy. Ayo dong. Oke, dapat. Oke, dapat. Nice. Yah, keluar bolanya, tapi enggak apa-apa. Oke. Good. Oke, aduh, gila, enggak bisa lewat, cuy. Dia pinter sih. Wah, astaga. Digocek gua, coy. Oke, masih ada waktu, coy. Oke, okay, memang yuk. Okay, nice, yuk. Let's go, yuk. Itu bisa, yuk. Good, dapat B, coy. Yah. Bisa dapat A kah? Yuk. Ah, dapat B. Udah lah ya, lumayan lah ya. Lumayan. Direct free kick death. Oke, okay, kita latihan free kick. Apakah nanti Abimanyu akan menjadi salah satu free taker seperti Andres Iniesta, Karin Mot? Enggak sih, itu manajer, bang. Yuk. Sidaknya masuk lah. Ya ampun. Emang susah sih untuk free kick ya. Emang harus mempunyai celah banget. Oke, enggak apa-apa. Santai. Pelan-pelan aja. Kalau free kick sih santuy ya. Maksud gua ya, kalaupun memang tidak bisa free kicknya, ya udah lah, enggak apa-apa. Ini cuma sebagai pelengkap aja gitu loh. Tapi ya at least dapat C atau B, lumayan lah ya. Jangan dapat A, dapat apa namanya? Dapat D atau E gitu loh. Dapat mas, no, gue pikir masuk itu. Oke, okay, WWC sudah lumayan ya. Oke, yuk, Abimanyu, yuk. Tetap berusaha keras, Abimanyu. Abimanyu, yo, gol tuh ya. Mantap. Gak nyangka sih. Abimanyu kaki kiri ya. Kekuatannya kaki kiri ya, kidal ya. Oke, udah dapat C, lumayan ya. Udah target kita sih. Setidaknya udah sampai target gue lah. Gol sih itu. Good. Mantap. Gila, GG banget cuy. Udah dapet A cuy. GG gak tuh. Abimanyu tetap berusaha dengan keras. Abimanyu, Sarian Abimanyu. Let's go. Mantap. Kayaknya ini bakal jadi free kick taker yang tangguh nih. Yakin gak lu? Yakin lah ya. Oke, Sarian. Terdiam. Kipernya terdiam gak tuh? Oke. Okay. Come on, Sarian Bimanyu angkat bola. Iya, kena tiang. Oke, enggak apa-apa, santai coy. Oke, okay. Terus latihan dengan keras untuk menjadi seorang pemain profesional yang sangat berbakat sekali. Let's go. Wah, belum habis ya? Oke, okay. Ini sih harusnya gol ya. Harusnya bisa sih tuh. Santuy, tidak perlu keras tapi arahnya GG Gaming. Oke, okay, langsung aja si Rizal. Dapat C, A, A, B, A nih, which is good lah ya untuk kita ya. Oke, mantap. 55 per rating. Yuk, lumayan lah ya. Dan apakah kita bakal langsung next aja main menghadapi siapa nih? Melbourne Victory. Kita bakal lihat League Expectation. Oke, kita bakal lihat ya target tuh Abimanyu. Rating diminta 6 atau lebih baik ya. Oke. Menciptakan 5 gol. Goal created, wah, artinya 5 assist ya, bukan 5 gol sih. Aduh, ini gua agak sedikit sakit ya. Masih sakit aja dari kemarin. Pass completion 65%. Oke, okay. Chance created, I want you to create our scoring chance. Jadi kita harus menciptakan 30 kali peluang untuk cetak gol ya. Ya, asalkan diberi kesempatan. Mohon maaf nih ya, kalau dikasih kesempatan mungkin saya akan mencoba untuk memberikan yang terbaik. Tapi kenapa Bimanyu namanya seperti ini ya? Agak sedikit aneh sih. Cuman ya oke lah. Which is
Ya tapi sayang banget Abimanyu belum punya dua dimensi kayak Egi ya. Kalau Egi kan udah punya tuh, tapi ya udahlah ya. Setidaknya Abimanyu sudah mulai masuk FIFA 21 itu udah keren banget, tinggal nunggu si Witan sama si Brilliant Aldama ya. Gila, main Indo kita sekarang udah pada bermain di Eropa semua, cuy. Ini seneng banget sih liatnya ya. Oke, mungkin kita akan langsung aja main pertandingan pertama dan debut untuk seorang Sarian Abimanyu. Apakah kita kita main jadi camp, cuy. Oke. Ternyata kita seorang camp. Apa-apaan ini? Abimanyu, seinget gua kalau nggak CDM, central midfield ya, seinget gua sih. Tapi well, udahlah ya. Let's go. Kita nggak dikasih kepercayaan menjadi seorang cam ya, why not? Kita akan coba aja memberikan penampilan terbaik gitu loh. Mudah-mudahan seharian Abimanyu bisa memberikan penampilan yang maksimal di setiap pertandingan. Oke, ini dia guys, pertandingan debut untuk seorang seharian Abimanyu. Dan mudah-mudahan gue bisa memberikan penampilan terbaik. Apalagi gue udah lama banget gak main apa namanya player carrier sih. Jadi terakhir gue main bagus Kavi ya, jadi agak sedikit mungkin. Oke, minta bola dong. Oke, nice. Oke, good. Oke, kasih seharian dulu. Oi, ayo dong, good passingnya. Yuk, posisimu boy. Oke. Dan anyway, ini kita pakai ini ya, pakai apa namanya, ultimate. Aduh, tackle gue jelek banget. Ultimate seperti biasa, tidak ada yang gue berubah untuk settingnya. Oke, seharian. Ayo dong, ada GSTD di sana. Come on guys, kita perlu turun gak sih? Nope. Come on. Weh, good. Ya, kasih seharian Bimanyu lah. Oke, good. Dapat dong. Oke, nice. Oke, yuk. Seharian minta bola, yuk please. Kasih seharian dulu di sana. Good. Seharian bagus sekali seharian. Masih seharian Bimanyu. Seharian Bimanyu. Ada peluang mencetak gol. Seharian Bimanyu. Oh, apa? Nice try. Nice try untuk seorang seharian Bimanyu anyway. Good. Karena susah sih gue mau kasih bola itu udah susah, dan untungnya kaki kiri ya seharian ya. Oke. Nice. Kita nggak ngambil corner. Oke. Okay. Yuk, ke bola ke tengah. Come on. Ampun. Ayo dong. Oke, okay, yuk. Ini enak sih menjadi camp ya. Aduh, ini gue gatel lagi. Ah, alah. Siapa tuh? Otol. Otol nggak tuh? Yolah, yuk. Seharian, yuk. Sir fokus, seharian. Udah bagus. Berhasil menciptakan satu shoot. Rating kita 6,6 sejauh ini. Ya, lumayan ya. Target kita kan cuma 6 gitu loh. GSTD. Oke, good. Defending. Lepar main Newcastle Jets. GSTD lagi. Gua harus di sini ternyata. No! Oh, nice. Duncan. Good. Good save. Gua bingung sih. Gua tuh harus... Harus bantu pertahanan banget atau enggak gitu loh. Tapi kayaknya gua harus bantu sih. Tadi gua ada apa namanya, pemain merah-merah ini kan yang harus kita jaga gitu loh. Buang, Pak. Oke, bola kita tuh harusnya. Nope. Masih corner kick. Aduh. Gila, gue antusias banget sih lihat ini apa namanya, Sarian Abimanyu ada di FIFA gitu loh. Dan ini gue taunya dari komenan ya. Gue gak terlalu notice sih. Dan Oh my god. Dan anyway, thank you banget buat yang udah komen. Ada Sarian Abimanyu. Dan gue langsung cek. Dan gue langsung main. Sebenernya gue mager sih main FIFA. Bukannya mager karena apa ya, karena ini kan udah gue setting tuh pakai yang monitor yang baru gue kemarin. Dan ya ini harus gue setting ulang lagi gitu loh, untuk FPS segala macam. Ya kemarin kan gue pakai 144Hz kan, jadi ya enak banget sih, beda banget sih kalau ngelihatnya. Tapi ya udahlah ya, gak apa-apa lah, nanti mungkin 3-4 hari ke depan akan datang lagi penggantinya. Karena udah gue balikin, gue baru pakai 1 hari udah kayak gitu cuy monitornya. Anyway, ya udahlah ya, jadi curhat bang. Oke, yuk. Dan buat teman-teman, kira-kira nih untuk ini bagusnya kita streaming aja apa kita buat konten kayak gini aja gitu loh. Kayaknya gue bakal sering buat konten sih, karena kenapa, karena waktu yang oke, kasih harian dulu yang kurang bisa gue atur ya. Oke, tengah itu kosong, nice, bagus. Yah, oke, masih susah pak. Tapi nggak apa, rating seharian udah 7,0 anyway. Cuma yuk, fokus defense. Kasih seharian dulu. Oke, good. Oke, nice. Ya, kita terlalu banyak melebar ya. Anyway ya. Oke, seharian lebih... No! Good. Gue tadi mau seharian lebih banyak nyundul, tapi memang agak sedikit jauh ya. Mantap.
Lo 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 lo. Kenapa tuh selebrasinya? Woi 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 woi, gua mau ikut woi. Selebrasi botak. Donovan. Oke, okay, nice. Abimanyu juga pakai nomor 20 sih. Jadi ya cukup keren sih. Mantap sekali. Tuh. Gua tadi gua pikir gua bisa dapat sih. Ternyata ada Donovan. Oke okay lah, which is oke okay ya. Good. Right, Donovan. Nice. Satu sama. Setidaknya kita masih bisa mengimbangi. Dan gue tadi belum ngecek ya untuk stamina segala macam, apakah stamina seharian ini sama kayak si Egi gitu loh. Dan gue kayaknya belum latih tadi ya untuk stamina. Oke, nanti kita bakal cek setelah ini ya. Masih banyak PR nih. Gue terlalu excited. Jadi sorry banget cuy. Gue kalau ada pemain Indo kayak gini gue excited banget ya kan. Ya kali gue gak excited. Bagus Kavi yang ada di FIFA aja gue buat. Waduh, tackle-nya poor timing gak? Salah cuy, salah timing. Eh, gak dapat lagi. Maklum lah ya, maklum lah ya coach. Jangan dimarahin ya coach ya. Sorry coach. Yuk, Duncan. Ini 34 anyway dan gue sebenarnya main cuma 5 menit doang sih. 5 menit, 4 menit ya. Oke, lebar, nice. Bagus, passing dari Abimanyu. Abimanyu, lihat Abimanyu Donovan. Donovan, Abimanyu minta bola itu Donovan. Bagus sekali, Sarian. Sarian Abimanyu, Sarian Abimanyu. Oh, dua kali peluang emas dari Sarian Abimanyu. Tadi gue mau kasih passing, tapi gue ragu-ragu cuy. Aduh, tapi gak apa, which is good lah ya. Udah lumayan oke permainan kita. Kayaknya gue sudah mulai menemukan. Oke, salah. Aduh, salah passingnya boy. Salah. Oke, santai, chill, Sarian, gak apa-apa. Tapi kayaknya untuk masalah stamina lebih bagus Sarian ya. Karena kita cek sekarang aja, gue agak sedikit ini cuy. Gimana ngeceknya ya kalau sini? Oh, gak ada ya. Gak bisa cuy. Gak bisa. Gak bisa cuy, nanti aja. Oke, yuk. Sarian, coba mengambil bola Sarian. Anderson. Ada Cruz. Masih Cruz di sana. Anderson lagi, Ansel, Barnett. Masih Barnett. Oke, okay, nice. Itu dia halftime result dan skor masih imbang satu sama anyway. Dan ini merupakan hasil yang ya lumayan lah ya. Satu sama cuy. Tapi masih ada babak kedua pastinya. Ya sekali lagi ya buat teman-teman silakan komentar apakah ini akan gua streaming atau tidak, atau aduh bad call ya, atau tetap gua buat konten seperti biasa gitu loh. Tahu streaming sih Iniesta tetap ada ya. Ya at least gua punya 3 konten lah untuk secara berganti biar enggak bosan-bosan banget kan. Oke okay, nice. Oke okay, yuk kasih Sarian lebih maju tuh. Oke okay, nice good. True ball pada botak tuh. Woi bagus. Bug no. Kurang kenceng ya true ball gue ya. Sorry cuy. True ball gue kurang kenceng cuy. Oh gue harus kesini nih. Gue harus ngimbangin si ini nih. Tuh. Oke okay. Oke okay, nice. Bagus Abimanyu. Eh dong. Masih Abimanyu. Oke okay, gak bisa pak. True ball lebar. Nice. Masih Abimanyu tuh tengah tuh. Hey Abimanyu. Eh dong. Please bantu dong. Oke okay, nice. Oke okay, good. True ball pak. Ya ampun. Tapi apa. Rating kita udah 8,1 sih. Udah bagus rating kita cuy. Meskipun belum tercipta gol. Oke okay. Overhit. Mantap. Pergantian main nih. Bukan gua yang diganti. Target. Ya kan kita main bagus cuy. Hanya stamina kita juga oke okay, sih. Oke okay, nice. Gue harus inget nih kalau Abimanyu itu kaki kiri ya. Gue kadang-kadang ingetnya kalau pemain Indo itu rata-rata kaki kanan cuy. Tapi ini kaki kiri cuy. Yalah, Traore. Kamsoba. Apa itu tadi namanya? Butterfield. Oke, steady. Oke, jangan terlalu mundur. Santuy, di situ aja. Kawal terus tuh pemainnya baru masuk ini ya. Oke, gue harus mengawal dia di sini posisinya. Tapi gue harus ikutin pergerakannya berbahaya ini. No. Oh, nice Duncan. Thank you Duncan. Good save. Si botak juga Duncan. Gila. Mantap. Nice. Good game. Yuk. Let's go lagi yuk.
Let's go. Woi, Kantorowski. Eh dong, lagi dong. Kasih bola ke tengah, berbaik. No! Oh my god, hampir saja. Gila. Widih, tipis banget itu. Oke, kita masih belum diganti di menit 66. Nice banget. Tapi ratingnya itu udah 7,9, cuy. Turun nih. Yo ampun, Anderson Caldwell. Ya dong. Kita nggak boleh terlalu turun ya. Oke, di situ aja cukup. Kita harus mengawal yang si botak ini nih, Broxham. Oke, tapi kita di situ aja. Ayo dong, defense nice. Bagus, kasih Abimanyu. Cuma dong. Ayo dong. Ayo dong. Kita bola please. Kita bola please. True ball. Oi, good. Tidak offside itu. Ya ampun. Wasit, itu kayaknya tipis sih ya. Astaga, gila tipis banget sih itu cuy. Gila, itu padahal bisa jadi assist pertama gua. Aduh, tapi gak apa-apa ya. Abbas. Oke. Pacarnya Lucinta Luna atau Abbas dulu ya, kalau gak salah. Lucinta Luna gak tuh. Oke, yuk Abimanyu, nice. Kasih ke Petratos. Kasih balik. Yuh, apa tuh? Hah? Offset. What the hell? Offset apa handsball? Oke, good. Abimanyu. Oke, nice. Bagus passingnya. True pass bisa? Aduh, gak bisa, Pak. Oke, nice. Dong, kirinya mana, woi? Ya ampun, gak ada main kita di kiri, Pak. Baik dulu, Pak. Aduh, Abimanyu disuruh bola kayak gitu, coy. Susah lah. Oke, true ball. Nice. Nice. Kasih Abimanyu. Tahan bola Abimanyu. Ada peluang Abimanyu. Fake shot. Yah, mana, woi? Aduh, ya balik. Balik, coy. Gua mainnya di kiri ya? Wah, ternyata gua main di kiri, gua. Sorry, coy. Sorry, coach. Gua bermain di kiri ya sekarang. Oke, kasih ke kiri. Nice. Aduh, gua main di kiri ya. Gua gak nyadar sih kalau gua berubah posisi, cuy. Oke, yuk. Pergantian main lagi dan sejauh ini Sarian Abimanyu masih menjadi andalan. Oke, ke tengah kali ini berbahaya. Woi! Hampir. Ya. Gua tuh one key, tapi gua tuh pemain tengah, tapi tidak di tengah lagi gitu loh. Pemain tengah tidak di tengah gimana sih coba? Oke, Abimanyu kasih dulu pada siapa tuh? Miller. True ball. Yah, oke balik. Hey, balik coy. Oke, sorry coach. Gua balik coach. Tenang coach ya. Abimanyu udah mulai habis stamina-nya, cuy. Ayo dong, Kolami. Oi, dapat. Nice. Duncan. Abas. Oke, kasih Abimanyu tuh. Oke, nice. Mantap. Oke, good. Oke. True ball pada Sarian Abimanyu. Mungkin nice. Bagus sekali Sarian Abimanyu. Kasih crossing ke tengah Sarian. Nope. Tidak ada yang bisa menyambut crossing Sarian Abimanyu. Dan yes, itu dia full time result. Dan ya, setidaknya kita sudah bukan mulai menunjukkan ya, tapi kita bisa berkontribusi cukup baik sih menurut gue ya. Ada beberapa peluang emas dan juga ya true ball tadi kalau nggak offside itu bagus banget cuy. Dan bisa jadi goal ya. Oke, Roy O'Donovan. Oke, dan ini dia peluang dari Sarian Abimanyu ya. Ini dia Abimanyu shooting. Dan anyway, gue bakal ganti sepatunya cuy. Gue belum ganti sepatu dari Abimanyu. Jelek banget itu sumpah. Oke, shooting 100%, passing 88%, nice. Oke, yang lain ya bodo amat. Oke, advance dulu. Wow, manager rating mantap semua ya. Tidak ada yang gimana-gimana. Oke, langsung advance aja cuy. Yuk. Guangzhou. Wah, wow, lawan tim Cina tuh berarti ya, Guangzhou ya. Ngeri sih. Oke. Lawan Guangzhou kita cuy. Gua bakal advance 2 hari. Dan gua bakal cek untuk masalah stamina dan lain-lainnya lah ya. Oke, ini dia Sarian Abimanyu cuy. Atribut ya. Shootingnya masih 45, masih jelek banget, enggak apa-apa. Defendingnya jelek sih, 39, physical 49.
pace-nya 68 lumayan. Acceleration 69, agility-nya 74, balance-nya 70, jumping 51, reaction stamina 59. Ya ini much better sih daripada Egi. Egi kalau enggak salah 30 berapa gitu, di bawah 40 ya. Tapi gua enggak tahu nih di update terbaru nih. Kemudian sprint speed-nya 68, mantap. Strike-nya 50, enggak terlalu jelek banget. Accuracy-nya take position 43, composure. Jadi memang Abimanyu ini adalah seorang ya kayak mengatur tempo segala macam ya. Interception-nya keburuk banget, 27 coy. PC bermainnya lumayan 54, itu bagus banget. Tapi agility 74 ya, mantap sih. Technical-nya ya long pass, short pass-nya bagus 64 62. Ya dribbling bagus 58, crossing bagus 55, ball control 59. Oke, free kick accuracy 54 ya. Kayaknya sini oke banget sih untuk seorang Sarian Abimanyu lah ya. Ya, itu dia teman-temanku semua. Mungkin untuk episode pertama kayaknya kita cukupkan satu pertandingan dulu. Nanti besok kita bakal lanjutin lagi untuk Sarian Abimanyu player career mode Road to Glory. Ya gitulah ya. Mereka remote Road to Glory nggak? Ya mau gimana lagi cuy, ini bagus banget untuk Sarian Abimanyu. Ya mudah-mudahan kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Dan ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan suka. Mau ngomong apa lagi gue, bingung gue cuy udah. Ya udah teman-teman, dan kita bakal main lagi tuh lawan Guangzhou FC ya. Jadi mungkin segini dulu untuk episode hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dan juga yang sudah support gue selama ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you in the next video. Bye-bye. Thank you very much. Mantap.